Hari ini Kamis 19 Desember 2019, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama akan menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah dokter gigi baru lulusan semester ganjil tahun akademik 2019-2020. Orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama dinyatakan lulus ujian kompetensi dokter gigi. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan profesi saya sebagai dokter gigi. Terima kasih ya dok atas segala kerja keras dan letihmu yang tidak dapat kami balaskan. Semoga kami dapat menerapkan segala nasihat dan pengajaran yang telah kau berikan ke dalam kehidupan kami. Kami minta maaf dok apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Kami mewakili orang tua mempunyai harapan kepada dokter-dokter baru ini. Dokter baru, karena kalian merupakan putra-putri bangsa yang terbaik dan terpilih. Selamat bertugas, selamat berkarya untuk membangun demi kejayaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat kita cintai ini. Semoga FKG Mustopo tetap jaya, tetap maju, tetap berkembang, tetap menghasilkan kualitas dokter gigi yang bermanfaat banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa lulusan ini telah menjadi bintang. Ya, jadi bintang. Karena apa? Gemerlap, indah. Siapa yang gak kagum dengan bintang? Kalau besarnya bintang adalah matahari. Kalau di bumi sebut matahari. Siapa yang gak kagum dengan matahari? Tanpa matahari, kita tidak pernah mandi karena tidak ada hujan.